Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru yang sangat menggembirakan, dan ini terkait update pencairan bantuan sosial dari pemerintah yang sudah terpantau cair. Alhamdulillah pada bulan Juli ini sudah ada KPM yang sudah cair bantuannya. Kira-kira bantuan apakah itu yang sudah terpantau cair pada bulan Juli ini? Bagi Anda KPM, PKH dan PPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menunggu pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus disalurkan, ada kabar terbaru yang harus diketahui. Pada hari ini ada KPM yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya. Para KPM, jangan sampai bolak-balik mengecek KTM, cukup melihat hasil update bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini. Perlu diketahui bersama, update status data terbaru di data 6NG untuk bantuan PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima alokasi bulan Juli dan Agustus. Itu statusnya di 6NG, sudah ada KPM yang sudah berubah status periode menjadi bulan Juli dan Agustus, cair setiap 2 bulan sekali, khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Dan ini artinya bantuan PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat dan akan segera dicairkan kembali dalam waktu dekat. KPM, PKH dan PPNT jangan sampai kaget apabila tiba-tiba ada saldo bantuan yang masuk di dalam kartu KKS Merah Putih Anda. Dan perlu dipahami bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima ini nanti akan dicairkan secara bertahap dan berbeda-beda di masing-masing wilayah. Para KPM harap bisa menunggu dan bersabar. Uang bantuan PK tahap keempat dan PPNT tahap kelima pasti akan segera cair, nanti akan indah pada waktunya. Dan berikut terpantau ini ada bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada bulan Juli ini. Alhamdulillah, dan ini adalah untuk bantuan PIP untuk anak sekolah SMP yang baru diaktivasi bikin ATM dan buku tabungan. Alhamdulillah 2 bulan menunggu, akhirnya pada bulan Juli ini cair juga saldo masuk di kartu KKS Bank BRI. Bantuan PIP anak sekolah SMP cair melimpah senilai Rp750.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi KPM yang sudah cair untuk bantuan PIP anak sekolah SMP yang baru diaktivasi ini cair melimpah Rp750.000. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.